Selamat datang di Cares 40 Jadwal Proliga 2024 Final Four kedua hari Minggu 14 Juli 2024. Dilengkapi daftar top skor dan best blocker. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cares 40. Terima kasih. Berikutlah jadwal pertandingan hari Minggu 14 Juli 2024 di partai pertama dari sektor putra Jakarta Stinbin akan menghadapi Bayangkara Presisi pada pukul 14.00 WIB. Di partai kedua dari sektor putri, Popsivo Polwan akan menghadapi Jakarta Bin pada pukul 16.00 WIB. Dan di partai terakhir dari sektor putra, Jakarta Lavani akan menghadapi Palembang Bang Sumsel Bubble pada pukul 18.30 WIB live di Moji TV dan aplikasi video. Berikutlah daftar top skor Proliga 2024 Final Four dari sektor putri. Di peringkat pertama, Marina Markova dari PLN 143 poin. Peringkat kedua, Madison Kingdon dari Popsivo 125 poin. Peringkat ketiga, Irina Voronkova Popsivo 121 poin. Peringkat keempat, Polina Semanova Pertamina 115 poin. Dan di peringkat kelima, Karebe Jema dari PIN 92 poin. Peringkat keenam, Katrina Zitkova PLN 91 poin. Peringkat 7, Megawati Hangestri dari BIN 77 poin. Peringkat 8, Nur Laili dari PLN 65 poin. Peringkat 9, Kenia Karkaces dari BIN 61 poin. Dan di peringkat 10, Arsila Nuari dari Popsivo 60 poin. Berikutlah best blocker Proliga 2024 Final Four untuk sektor putri. Di peringkat pertama, Yola Juliana dari PLN 36 poin. Peringkat kedua, Wilda Siti Nur Fadilah dari BIN 33 poin. Peringkat ketiga, Mardanti Namira dari Pertamina 32 poin. Peringkat keempat, Putri dari PLN 22 poin. Dan peringkat lima, Mira Suci Indriani dari BIN 16 poin. Di peringkat keenam, Regina Fitrian dari Popsivo 14 poin. Peringkat tujuh, Tasya Nur Rohamani dari Pertamina 7 poin. Peringkat delapan, Neti Diah dari Pertamina 7 poin. Peringkat 9, Rika Dwi Latri dari BIN 5 poin. Dan di peringkat 10, Akvarida Desi dari Popsivo 5 poin. Berikutlah daftar top skor Proliga 2024 Final Four dari sektor putra. Di peringkat pertama, Nomori Keta dari Bayangkara 121 poin. Peringkat kedua, Mohamed Al-Haqdadi dari Sumsel Bubble 120 poin. Peringkat ketiga, Luis Elian Estrada Stinbin 74 poin. Peringkat keempat, Boy Arnas Arabi dari Lavani 73 poin. Peringkat kelima, Farah Nalin dari Stinbin 69 poin. Di peringkat keenam, Renan Guyati dari Lavani 66 poin. Peringkat tujuh, Armin Aswin Far Sumsel Bubble 62 poin. Peringkat delapan, Sigit Ardian Sumsel Bubble 60 poin. Peringkat sembilan, Rifan Nurmulki Stinbin 52 poin. Dan di peringkat sepuluh, Oriol Kameho dari Lavani 40 poin. Berikutlah best blocker Proliga 2024 Final Four untuk sektor putra. Di peringkat pertama, Hendra Kurniawan dari Lavani 38 poin. Peringkat kedua, Muhammad Malisi dari Lavani 33 poin. Peringkat ketiga, Yuda Mardiansah Bayangkara 29 poin. Peringkat keempat, Ahmad Gumilar dari Bayangkara 26 poin. Peringkat kelima, Teddy Oka dari Sumsel Bubble 24 poin. Di peringkat keenam, Faisal Azhar dari Sumsel Bubble 14 poin. Peringkat 7, Cep Indra Agustin dari BIN 7 poin. Peringkat 8, Stefan Kovacevic dari BIN 7 poin. Peringkat 9, Dava Noval dari Lavani 5 poin. Dan di peringkat 10, Hernanda Zulfi dari Bayangkara 5 poin. Berikutlah klasemen sementara Final Four kedua Proliga 2024 dari sektor putri. Di peringkat pertama, Jakarta Electric PLN dengan torehan 15 poin dan memastikan diri lolos babak Grand Final. Di peringkat kedua, Jakarta BIN 9 poin. Peringkat ketiga, Popsivo Polwan 6 poin. Dan di peringkat keempat, Pertamina Enduro 3 poin. Klasemen sementara Final Four kedua Proliga 2024 dari sektor putra. Peringkat pertama, Jakarta Lavani. Memastikan diri lolos babak grand final dengan koleksi sempurna 15 poin. Peringkat kedua, Bayangkara Presisi 7 poin. Peringkat ketiga, Palembang Sumsel Bubble 5 poin. Dan di peringkat keempat, Jakarta Stinbin 3 poin. Itu adalah jadwal lengkap Proliga 2024 Final Four kedua hari Minggu 14 Juli 2024. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cares 40. Terima kasih.